hari ni kita nak tunjuk unbox portable Quran speaker yang saya suggest the best di pasaran. Okay, sebab saya dah Google benda ni lama nak cari ni, nak untuk letak dalam bilik, dalam rumah ataupun dalam pejabat. Okay, jenis ni memang best sebab okay, dia macam ni. Touch lamp portable Quran speaker. Okay, lepas tu kita boleh pilih dia punya apa, Quran reciter, ada speaker output power, ada apa, ada lampu, ada 7 jenis lampu. Dan kita boleh charge macam biasa dekat guna USB cable yang kita charge telefon tu. So dia punya looks kelihatan macam ni. Okay, so dia ada beberapa orang Fari seperti Sudais, Ramdi. Okay, selain daripada tu dia ada Azan, ada Ruqyah, semua surah Al-Quran, ada hadis juga, dan come with the translation sama. Okay, lepas tu dia bagi kita remote. Lepas tu ada lighting. Okay, so kita buka dia macam ni. Buka. So dalam dia, kotak dia pun cantik. Okay, just buka. So dia letak dalam ni lah. Ini supaya kod, city code ni untuk kita setting for azan. Ikut tempat tinggal kita. Dia ada bagi kod dan kita setting tarikh dan kod setiap bandar yang kita tinggal. Seluruh negara lah. Malaysia, kalau duduk KL, duduk Penang, duduk Alustar, duduk Sepang, semua ada. Okay, so just setting pakai kod yang dia bagi ni. So bila waktu azan, dia akan azan berkumandang lah. So dia akan ada bagi ni, dia punya manual, very user friendly. Just plug and play. Okay, so kotak dia macam ni. Dan dia ada bagi kabel untuk USB dan juga audio. Okay, so the looks like this. Macam ni. So ni surah apa, dan kalau nak tekan kat sini pun boleh. Kalau tekan macam ni, lampu dia akan bertukar biru, merah, kuning. Lepas tu dia bagi juga remote macam ni. Dan dekat remote ni boleh tekan untuk lampu. Ni untuk off. So nanti you boleh setting time dia dekat sini dan city code, dan dia ada untuk azan. Sini untuk light. So light dia menyala. Okay. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ruqyah, language, hadis, tafsir, ayat, surah. Sini untuk increase volume. Ni untuk low volume. Okay. So boleh buka dia punya lampu. That's all. And harga pun berpatutan, less than RM100, sesuai untuk jadikan sebagai